Panen telur BSF di Mitra Cinta Ratu. Panen diharuskan atau dimaksimalkan di malam hari ya. Caranya seperti ini. Nah, ini kandangnya ya. Kelihatan malam hari. Kalau kena cahaya, mereka itu aktif di malam hari. Sebenarnya mereka di malam hari itu istirahat ya. Ini untuk kandangnya. Ukuran kandangnya kisaran 3x3 ya ini. Nah, bagi sobat-sobat yang belum ternak maggot atau lalat tentara hitam, sobat-sobat bisa lihat channelnya peternak aba-aba atau playlistnya ya. Banyak tutorialnya di sana. Ini adalah contoh dari tempat bertelur si lalatnya ya. Jadi pakai paku payung. Kurang lebih nanti seperti ini ya, nanti diikat sama karet. Ini hasilnya dari lalat yang tadi sobat-sobat lihat.